gimana nih? Kulit gue bagus. Pakai lipstick apa sih, Mbak? Masih dengan kita, guys, tentunya dengan kabar informasi terbaru Lesti dan Bilar di malam hari ini, yang mana tentunya kalian sudah pada nggak sabar menunggu kebersamaan Lesti dan Bilar di acara LIDA 2021 malam hari ini, yang mana tentunya akan ada Lesti dan Bilar. Namun yang paling menarik di malam hari ini dan di hari ini adalah diluncurkannya, launchingnya lagu single terbaru Lesti duet dengan Ungu yang entar akan juga launching di LIDA 2021 malam hari ini. Ya, terlihat keseruan saat mereka, yakni Lesti dan band Ungu yang sudah memang tak diragukan lagi, mereka lagi GR bareng. Nampak Dedek Lesti begitu anggun dan cantik mempesona. Ya, sedari ia merias wajahnya, begitu nampak aura cantiknya yang membuat Rizky Billar jadi pangling melihat si doi. Ya, tentu hal ini di malam hari ini akan menjadikan kita tambah seneng, karena tentunya Lesti akan didampingi oleh si doi Rizky Billar dan launchingnya Bismillah Cinta, lagu single terbaru dari Lesti yang duet dengan Ungu, tentu sudah diharapkan bisa menguasai pertrendingan. Apalagi di malam hari ini lagu tersebut akan langsung diluncurkan di LIDA 2021 malam hari ini dan akan menjadi salah satu soundtrack dari acara yang disiapkan oleh pihak Indosiar. Tentu saja kita mengapresiasi apa yang mereka karyakan, yang mereka buat, tentunya Lesti dan Ungu. Ya, kita sudah pada tidak sabar, guys, bagaimana nantinya. Makanya jangan lupa, entar kita trendingkan bareng-bareng yang namanya lagu Bismillah Cinta yang entar akan dibawakan oleh si Dedek Lesti dengan band Ungu tentunya. Ya, tentu saja juga bahwa di malam hari ini suasana akan tambah membuat kita senang, baper, bahagia, bercampur aduk, karena tentunya kesayangan kita semua Lesti dan Bilar akan tampil satu acara di LIDA. Bilar akan menjadi host di acara LIDA malam hari ini dan Dedek Lesti tentunya kalau udah tahu dia adalah salah satu juri putih di malam hari ini. Tentu mereka menyelam sambil minum air, ya, bekerja sambil dua-duaan pacaran tentunya, guys. Namun profesionalitas mereka tak perlu diragukan lagi. Makanya bagi kalian yang masih penasaran dan ingin kabar terbaru tentang mereka berdua, jangan lupa untuk langsung klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye bye.